Kini hidup wanita si kupu-kupu. Halo bre, kembali lagi bersama saya Elvian yang pastinya di channel Kudetek. Dan sekarang, itu kayak lebih susah cari kerja daripada cari duit, coy. Di era digital ini, di era modern ini, di mana internet udah 5G, itu kayak cari duit lebih gampang daripada cara kerja. Serius dah, kalian ngelamar kerja sono sini nggak akan diterima. Orang belum lulus. Oke, jadi kembali lagi ya di konten kali ini. Sekarang kan cari duit tuh gampang. Kalian jadi konten creator juga bisa sekarang. Mulai aja dulu, mau jadi streamer, mau jadi podcaster, mau jadi storyteller, terserah kalian. Karena sekarang cari duit di internet tuh gampang. Nah, masalahnya nih, apa aja sih bang yang dibutuhin? Skill pertamanya. Kalau nggak ada skill, percuma dong. Ya mulai aja dulu lah ya. Ya paling penting sih mikrofon coy. Karena kalau misalkan kalian tuh punya kamera segede gaban, harganya ratusan juta, kalau mikrofonnya burik juga, orang udah kabur, nggak ada yang nonton. Kayak video kemarin tuh, bang, ini studionya udah bagus, tapi mikrofonnya burik. Aku beli ini nih, paket lengkap Mixio 2. Jadi udah dapet kondenser mikrofon sama stand-standnya, terus juga ada sound card-nya ini nih. Ini kalau aku tekan nih bunyi nih. Iya kan, bunyi kan. Lucu banget aku ya. Jadi ini tuh aku pakai mikrofon kondenser Mixio BM800 sama sound card-nya Mixio V8. Paket lengkap harganya cuma 300 ribuan. Udah keren banget nih, aku tekan sekali lagi nih. Bunyi ya. Di dalam box mikrofonnya tuh bejibun tuh perintilannya. Ada unit mikrofonnya, arm stand, mounting mikrofonnya ada dua tuh. Yang jepitan dan yang ada shockproofnya juga. Terus ada windformnya, pop filter, kabel audio XLR, dan kabel splitternya. Terus di box sound cardnya, kita dapetin unit sound card dan 3 biji kabel audio. Kalau buat ngerakit standnya, saya yakin kalian pasti bisa lah. Ya kalau misalkan nggak bisa, ya udah minta ajarin bapak gitu. Tapi kalau misalkan kalian yatim, ya minta ajarin ibu. Tapi kalau misalkan ibu juga udah nggak ada, berarti kalian yatim piatu dong. Stand mikrofonnya ini bakal berguna banget, bre. Karena selain fleksibel buat diarahin kesana dan kesitu, standnya ini juga bisa bantu kita megangin mikrofonnya. Jadi ya kita nggak perlu megang pakai tangan lagi, takut kesetrum gitu. Ya dua tangan kita bisa megang yang lain gitu. Sama... ya. Kalau pop filter dan windformnya udah tentu berfungsinya tuh buat ngurangin noise-nya, bre. Dan juga pastinya buat ngelindungin mikrofonnya dari cipratan gudal kalian. Kalian tau gudal gak sih? Dari mulut tongor. Unit mikrofonnya sih punya tampilan selayaknya mikrofon kondenser pada umumnya, bre. Bentuknya tabung yang panjang gitu. Terus bagiannya terbagi jadi dua, bagian body dan bagian diafragmanya. Terus bagian bawahnya ada port audio XLR. Oh iya, ada 3 pilihan warna buat unit mikrofonnya ini. Ada yang full hitam, ada yang putih dan silver. Kalau yang kita tes ini hitam gold ya. Agak gimana gitu sih warna goldnya. Tapi tenang aja, kan nanti bakal ketutup windformnya. Buat warna hitamnya walau glossy, tapi nggak fingerprint magnet kok. Terus polar pattern mikrofon kondensernya kan udah pasti kardioid, bre. Yang cuma bisa nangkep suara dari depan driver mikrofonnya. Buat nandainya gampang kok. Kalau ada emboss brand Mixio BM800, berarti itu bagian depannya. Jangan kebalik cuy. Di unit mikrofonnya ini polosan aja ya bre, gak ada switch ini itu. Jadi buat controllernya, kita pakai sound card Mixio V8. Di paket pembeliannya, kita dapat unit sound cardnya. Terus ada 3 kabel, masing-masing 2 kabel audio dan 1 kabel micro USB buat ngecharge ini. Buat tampilan sound cardnya full hitam bre, dengan bagian atas banyak terdapat tombol dan juga knob puteran gitu. Ada 18 tombol sound effect, macam tepuk tangan. Terus ada orang ketawa. Dan lain-lain kayak tadi nih. Kalau knob kontrolnya lebih fokus ke input-output audionya. Misal knob mikrofon dan knob musik dan lain-lain contohnya. Di bagian depannya ada input-output panel dengan total 8 port. Nah bre, untuk sound card Mixio V8 itu ramah banget sama kaum HP atau pengguna HP. Jadi nggak melulunya tuh kalian harus punya PC ataupun laptop. HP aja cukup. Ini aja saya pakai HP ngerekamnya. Buat cara pakainya gampang kok. Ada juga user manual di paket pembeliannya. Kalian baca-baca dah. Minimal banget nih, kalian perlu siapin HP. Terus headset atau speaker buat outputnya dan buat mikrofonnya, bre. Mikrofonnya ya udah pasti pakai Mixio BM800 dong. Kan udah sepaket. Colokin dah masing-masing barang tadi. HP-nya colok ke port live 1. Kalau pakai earphone atau speaker, ya colok ke portnya. Buat nyolok headsetnya ada portnya sendiri kok. Terus Mixio BM800-nya colok ke port kondenser mikrofon. Kalau udah, tinggal nyalain sound card-nya.
tekan dan tahan tombol power selama 3 detik sampai LED indikator berkedip. Udah deh, tinggal pakai. Buat karaokean bisa, buat recording bisa, buat podcasting bisa, buat apa aja bisa. Contohnya kayak saya nih, buat rekaman kan. Di unit sound card-nya ini ada baterai berkapasitas 1000 mAh bre, yang bisa tahan 8-12 jam. Lumayan juga tuh kapasitas baterainya cuy. Udah kayak jam kerja di China. Aduh, 8-12 jam. Gua tahu persentase baterainya bisa dilihat warna LED indikator yang berkedip di tombol powernya. Kalau biru berarti aman, kalau merah artinya ngedrop. Cuma yang ngecharge-nya masih pakai kabel micro USB, jadi nggak terlalu kenceng cuy. Nah bang, buat sound quality-nya gimana? Nah dari tadi nih aku ngomong pakai mikrofon Mixio BM800 sama sound card-nya Mixio I8. Jadi nggak usah tanya lagi sound quality-nya kayak gimana coy. Oh iya, ini aku mau kasih tahu nih ya. Mau kasih tahu sedikit, ini headset buat ini ya monitoringnya. Ini yang efek yang saya suka nih ya. Dia udah include yang namanya apa ya? Voice changer. Iya coy. Contohnya nih, aku ganti nih ya. Nah, ini suaraku udah ganti. Gokil banget. Nah, ini suaraku jadi berat nih. Terus di sini ya kayak cinman ya gitu kan. Nah, ya ini udah kayak penjual bakso borak. Nah, ya kira-kira itu tuh yang saya suka dari ya sound card-nya Mixio V8. Jadi kita udah dikasih voice changer. Kalau misalkan kita mau jadi penipu. Maksudnya kalau misalkan kita mau nipu balik penipu gitu kali ya. Nah, untuk harga sendiri gimana, Bang? Dari tadi ngomong terus, kan tadi di awal udah dikasih tahu, Pak. Harganya cuma 300 ribuan. Jadi untuk paket lengkap Mixio 2 ini ya, kita dapat Mixio BM800 microphone condenser, terus kita dapat juga sound card Mixio V8. Itu harganya cuma Rp328.000. Murah banget kan, coy? Ya, sekarang tergantung dari kalian dah. Kesimpulannya, nih mikrofon bisa bikin kalian kaya. Kalau misalkan kalian terkenal sih. Kayak Om Deddy contohnya kan. Ya, itu aja lah. Like video ini kalau kalian suka. Dislike kalau misalkan saya jelek. Dan kira-kira bebek apa yang kakinya 2.